Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, akhirnya membuka rahasia keperkasaan timnya di puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Ex-pelatih timnas Indonesia tersebut baru saja menjalani wawancara dengan salah satu media Spanyol, yaitu Nostalgia Futbolera, pada Sabtu 4 Februari 2023. Dalam wawancara tersebut, Luis Milla bercerita banyak hal sebagai seorang pelatih Persib Bandung. Luis Milla datang saat Persib Bandung tengah mengalami kekacauan dan berada di ranking ke-14 Liga 1 2022-2023. Ex-pelatih timnas Indonesia juga dipusingkan dengan kondisi tim Persib Bandung yang telah kebobolan 18 gol dalam 8 pertandingan. Ex-pelatih timnas Indonesia kemudian menjalani debut sebagai pelatih Persib Bandung pada laga menghadapi Rans Nusantara FC dan menang 2-1 pada 4 September 2022 dan sisanya adalah sejarah. Usai laga tersebut, Luis Milla berhasil mencatatkan 14 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan, dengan catatan 12 kemenangan dan 2 hasil imbang. Performa sangar tersebut mengantarkan Persib Bandung jadi pemuncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Luis Milla menyebut bahwa kunci dari keperkasaan anak asuhnya di Liga 1 2022-2023 adalah formasi 3 back yang diterapkannya selama ini. Pria asal Spanyol itu menjelaskan bahwa formasi 3 back tersebut dipakai sebagai solusi instan masalah terbesar Persib Bandung saat itu, yaitu lini pertahanan. Menurutnya, formasi tersebut dapat mengeluarkan talenta para pemain Persib Bandung yang sempat meredup pada awal musim, seperti Febri Haryadi dan Henen Herdiana. Selain itu, formasi tersebut bisa mengeluarkan kesulitan-kesulitan yang dialami Persib Bandung pada saat yang tepat. Dan sebagai pelatih, saya selalu senang bermain dengan formasi 4 pemain, bermain dengan 3, bahkan 4 gelandang, ujar pria asal Spanyol tersebut. Nah, saya datang ke Indonesia dan tim memiliki beberapa masalah dan saya harus membuat formasi 5 pemain dan bermain dengan 2 gelandang. Dan dari sana, taktik 3 back, fakta bahwa Anda mampu mengeluarkan mereka dari situasi yang rumit dan sulit, seperti situasi yang Persib alami. Dan sekarang Anda mencoba untuk dapat memahami apa yang harus Anda lakukan pada saat tertentu, pungkas Luis Milla.